Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikirku yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Raditya Firmansyah dari SMA Kartika 19-1 Bandung. Jika dari tim oposisi menyebutkan bahwa banyak orang tua yang gagal dalam mengembangkan potensi anaknya karena mereka memiliki pola asuh yang salah. Menurut saya, pola asuh yang salah bukan satu-satunya faktor gagalnya orang tua dalam mengembangkan potensi anaknya. Salah satu faktornya adalah lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi pengembangan potensi anak. Saya akan berikan contoh yang sederhana. Misalnya, seorang anak yang terlahir dari keluarga yang tinggal di daerah pesisir, mereka cenderung saat besar nanti akan berprofesi sebagai nelayan. Padahal, jika kita gali lagi potensi mereka, mereka mungkin saja memiliki potensi yang besar di bidang-bidang lain seperti bidang seni dan olahraga. Namun, karena melihat lingkungan mereka, banyak orang-orang di sekitar mereka yang saat besar nanti menjadi nelayan, mungkin saja potensi yang dimiliki sebelumnya itu mereka tinggalkan dan mereka lupakan. Lalu, faktor yang kedua adalah kesenjangan sosial. Orang yang kaya akan lebih mudah mengembangkan potensi anak mereka karena mereka lebih banyak peluangnya untuk mengembangkan potensi tersebut. Fakta membuktikan bahwa 31% angka peluang sukses, peluang orang miskin untuk menjadi sukses, sedangkan peluang orang yang kaya dan bodoh untuk sukses memiliki angka 71%. Jelas ini memiliki jarak yang sangat jauh dan bisa kita artikan bahwa ini masih menjadi salah satu faktor utama bahwa kesenjangan sosial merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan potensi anak. Lalu apa yang terjadi jika tes kelayakan ini merupakan syarat penting memiliki anak? Yang pertama, tes kelayakan ini membutuhkan waktu yang lama jika kita terapkan di Indonesia. Dan jika itu diterapkan juga mungkin saja tidak akan merata di seluruh Indonesia. Orang yang miskin cenderung memiliki perhatian yang kurang daripada orang yang kaya. Orang yang tinggal di daerah pesisir akan memiliki perhatian yang kurang daripada orang yang tinggal di pusat kota. Lalu, tes kelayakan ini terlihat terkesan lebih memaksa, sehingga banyak orang tua untuk enggan untuk memiliki anak. Karena mereka beranggapan bahwa orang tua memiliki anak merupakan suatu hal yang rumit dan ribet. Dan ini juga dapat menurunkan angka kelahiran di Indonesia. Tentu saja, jika angka kelahiran di Indonesia berkurang, maka akan berdampak secara besar di masa depan. Lalu juga, pasti banyak anak-anak yang dalam tanda kutip ilegal. Dalam arti, mereka terlahir, namun mereka melewatkan prosedur tes kelayakan tadi. Pasti akan banyak yang terjadi di negara kita ini. Lalu dampak yang ketiga, tes terkesan lebih mahal. Dana yang akan dikeluarkan pemerintah dalam tes ini pasti akan lebih jauh sangat mahal karena banyak sekali pihak-pihak yang terlibat dalam tes kelayakan ini. Salah satu contohnya adalah tes orang-orang dari tenaga medis terutama di bidang psikologi. Lagi pula, sangat jarang di negara-negara lain menerapkan tes kelayakan ini sebagai kewajiban untuk memiliki anak. Ini juga membuktikan bahwa tes kelayakan ini belum mencapai bukti yang dapat konkret bahwa tes kelayakan ini memiliki tingkat efektivitas yang tinggi untuk mengembangkan potensi anak. Sehingga menurut saya, tes kelayakan ini bukan satu-satunya jalan keluar dari masalah gagalnya orang tua dalam mengembangkan potensi anak. Menurut saya, banyak cara-cara lain yang perlu dipertimbangkan. Menurut saya lebih efektif jika pemerintah mengadakan sosialisasi parenting. Ini terdengar lebih murah dan mudah karena dapat menekan biaya dari orang-orang yang terlibat. Jika misalnya tes, tentu saja pasti banyak orang yang terlibat. Jika tes tersebut tidak butuh satu atau dua orang, tapi banyak sekali. Namun beda dengan sosialisasi karena lingkupnya lebih besar. Lalu sosialisasi ini juga dilakukan secara merata dari level pemerintahan paling kecil yaitu RT
agar sosialisasi ini lebih terarahkan dan menyeluruh ke seluruh Indonesia. Akhir kata, saya menekankan lagi, saat ini belum ada bukti yang konkret negara yang menerapkan tes kelayakan ini dan memiliki memiliki angka potensi anaknya mereka untuk mengembangkan potensi mereka. Menurut saya, tes kelayakan ini belum mencapai kriteria yang efektif dalam mengembangkan potensi anak di Indonesia. Sekian dan terima kasih.